hari ini pagi situasi yang cerah. Yang terhormat Pak Kapolres Klengke beserta tim anggotanya, para dinas terkait ya, dari TNI, Polri, termasuknya Gakum dari Dishub ya. Pagi ini kita sama-sama kumpul di sini di Kecamatan Panjalengkang. Tentunya kegiatan hari ini kita sudah memahami persoalan yang ada dalam rangka kita melaksanakan suatu rangkaian kegiatan penertiban yang ada di lokasi Pasar Gede PKL khususnya ya, sesuai dengan sasaran-sasaran yang sudah kita koordinasikan pada sebelumnya. Terus ada beberapa hal yang perlu kita lakukan di sini ya, dengan personil jumlah yang cukup maksimal di sini, kita berharap untuk melakukan setiap kegiatan dalam situasi yang kondusif ya, situasi yang kondusif terus humanis, jadi tidak ada nanti suatu kegiatan yang tanpa terkoordinir bermain tanpa instruksi perintah. Terasa pada aturan SOP-nya ya, kita sudah mempunyai hal-hal itu. Jadi kita bermain bukan untuk langsung menindak dan menjustif pada satu persoalan. Hari kita nanti akan kita bagi ya, sesuai dengan nanti pembagiannya ada, kalau kita melihat lokasi area kita sasaran tidak terlalu besar ya, cukup kecil saja. Ada sekitar 10 sampai dengan 12 titik. Hingga nanti kita bagi saja menjadi 5-6 tim di situ secara gabungan. Ya, jadi kita tidak perlu nanti bermediasi atau berdialog lagi secara panjang lebar. Sudah lewat pada masanya, kita langsung dalam pelaksanaan kegiatan institusi itu. Cuma dari kedua lagi, tetap melaksanakan secara kondusif dan humanis. Nanti satu unit ya tinggal di sini. Ya, nanti tunjuk aja kasih off ya, atau habis off ya. Nanti ini tinggal di sini, biar tidak terlalu kelihatan bergerombolnya itu. Ya. Nanti manakala ada perkembangan situasi dan lain sebagainya, ada hal-hal yang menonjol lah, baru kita akan diangkat. Yang bagian penertiban, yang bagian buka suara, yang bagian negosiasi dan sebagainya diatur sedemikian rupa sehingga diupayakan ya kita secara bersamaan gitu ya, karena satu-satu kebersamaan, sehingga diharapkan kita mudah-mudahan nanti siang kegiatan penertiban ini sudah selesai. Jadi harus dituntaskan kita hari ini ya, jangan berlanjut ya, karena prosedur kita sudah kita lakukan ya sebelumnya ya, baik dari wilayahan maupun dari Satpol PP sendiri sesuai dengan karena 54 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pemerintah. Baik, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan suatu rangkaian kegiatan pembongkaran bangunan liar khususnya PKL ya, secara gabungan ya, yang mana ini kita memperdomani aturan surat kerjanya dari Satpol PP kita, sehingga peran kita di sini Satgas membantu terkait pembongkaran itu. Tentunya Satpol PP bergerak juga, ada peran dinas, kewilayahan, TNI Polri juga masuk gitu. Kita sekarang secara berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan itu. Tentunya di fungsi kami di sini, para pedagang itu atau PKL bangunan liar itu berada pada posisi kolam retensi yang akan berkelanjutan pada tahap 2. Terus berikutnya terkait fungsi sampah, terkait juga yang ketiga adalah berada pada posisi di atas aliran sungai atau parit pada kapasitas kecil itu, tentunya akan berpengaruh pada saat proses-proses pemeliharaan sampah karena ada bangunan, terus juga proses pada situasi bencana banjir yang ada. Sehingga ya dengan ada pertipan ini, kedepannya dengan adanya ini bisa menjadi tata kelola pemerintah Kota Bandung untuk mengatur pada khususnya Gede Bage menjadi potensi-potensi daerah banjir yang sudah dibuat untuk dalam bentuk kolam retensi pada tahap berikutnya, sehingga nanti itu menjadi ajang untuk publik umum di situ ya, sehingga sudah terlihat lah apabila ada suatu hal yang dalam ajang bisa diantisipasi. Ada kendala nggak, Komandan? Alhamdulillah kita lakukan secara kondusif dan humanis, kita lakukan, mereka juga paham karena sudah melalui proses tahapan SOP-nya.
sehingga mereka sudah mengetahui kita datang tujuannya memang dalam rangka pertukaran, sehingga juga bersama ini juga mereka membantu, mereka ada yang mandiri, ada yang kita bantu, ada yang kita antar barangnya, sehingga tidak ada hal-hal terjulak yang kemungkinan akan terjadi benturan. Itu saya lihat manis ya. Terima kasih Komandan. Yuk, ini kegiatan penertiban sekaligus pembongkaran ya, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung berkolaborasi dengan Satgas Citarum Harum Sektor 22 dalam hal ini ya. Ya, secara umum memang berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah, karena memang kita juga melakukan itu tentu saja sesuai dengan prosedur. Ya, kita juga tidak serta merta langsung seperti anggapan ada orang tertentu yang mengatakan bahwa pemerintah kota itu arogan, humanis. Ya, karena kita juga prosedur seperti itu. Kita dalam melakukan penertiban itu mengacu pada SOP. Ada kita dalam khususnya di Satpol itu ada Permen 54 tahun 2011 ya, tentang SOP. Salah satunya itu di penertiban. Kalau kita sesuaikan SOP mau, waktunya singkat sebetulnya. Ya, 731 artinya peringatan pertama 7 hari, kedua 10 hari, ketiga hari, yang ketiga itu 1 hari, jadi 10 hari. Ini sudah berlanjut lebih dari setengah tahun. Harusnya sudah selesai pada saat akhir tahun kemarin. Ya. Ada kebijakan apa di situ, Pak? Karena memang satu sisi pembangunan kolong retensi di bagian itu tahap satu sudah selesai. Ini memasuki tahap dua. Itu cara garis besarnya. Tapi kalau dari segi penanggaran peraturan daerah ini jelas memang jalur Soekarno-Hatta itu merupakan jalur merah. Sebenarnya tidak boleh ada PKL yang melaksanakan aktivitas di situ. Ya, kalau sebatas dia gerobak makan bisa pindah. Ya. Tapi kalau sudah dibuat permain seperti itu, siapa saja mau PKL atau apa saja di situ bentuknya, bagaimana bangunan ya harus ditertibkan. Apalagi ini ada program terkait dengan pengendalian banjir Kota Bandung. Salah satunya di kolong retensi di bagiannya. Jadi mau tidak mau ya harusnya mendukung pelaksanaan kegiatan. Tapi memang secara umum berjalan dengan lancar lah. Ada permasalahan apa Pak? Kendala? Ya, kendala memang kalau secara umum tidak ada. Tapi memang isu salah satunya ada mungkin LSM atau emas yang bagian dari situ ya. Memang kita sudah melakukan pendekatan. Karena memang satu sisi pemerintah Kota Bandung juga tidak diperbolehkan seperti minta ganti rugi itu tidak boleh. Nggak ada. Tidak ada, itu malah kita nanti yang akan diperiksa. Iya. Jadi seperti itu. Harapan kedepannya Pak? Harapan kedepannya ya kita berharap ya pembangunan kolong retensi seperti ini berjalan sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Seperti penertiban Cibodas kan dikondisikan tinggal di mana gitu kan di rusun. Iya. Kalau ini ada kita juga sudah bukan satpol sebetulnya, ada pemerintah lagi bagian lain ya untuk menyiapkan salah satu untuk cari solusinya. Nah, solusinya tuh ya kita tempatkan yang jauh dari sini lah. Karena ada PT Pasar, ada PT Binanjar itu silakan pilih lah mana yang mana yang kira-kira cocok. Sebenarnya sudah ada solusi yang tepat ya sesuai dengan prosedural sudah ada. Bahkan yang saya ketahui pihak ketiga juga yang melakukan pembangunan bahkan sudah memberikan semacam kerohiman. Kerohiman ada yang bukan bergeser, ya pindah. Pindah dari situ. Silakan mau pindah kemana. Ya, kita ada juga antisipasi ya salah satunya kita tempatkan di Pasar Gede Bage. Di dalam, di lokasi dalam. Ya, oke, cukup banyak Pak. Ya, makasih.